warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadapan Allah SWT. Kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk duduk di dalam satu majelis. Dan majelis ini di Indonesia 4 bulan sekali. Musyawarah Indonesia. Ini bukan perkara kecil, Pak. Ini bukan sebuah rutinitas. Tapi ini satu bentuk tanggung jawab. Satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Maulana Ibrahim Diula Damat Barakatuhu sering mengucapkan perkara ini. Di tanggal 13 Oktober 2020. Musyawarah India pertama setelah lockdown. Dan lockdown di India ini enggak kayak lockdown di Indonesia. Di sana cukup ketat. Para masyayikh sering menanyakan satu perkara kalau beliau ingin memberikan tekanan. Menanyakan satu perkara, kemudian beliau jawab sendiri. Apa itu tabligh? Maka beliau jawab sendiri. Tabligh itu bukan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Bukan. Maaf ya, jangan salah tangkap Pak ya. Jangan-jangan nih Pak Usin bilang orang enggak perlu 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Enggak, saya enggak ngomong begitu. Ya, jadi jangan salah tangkap nih. Maulana Ibrahim Diula Damat Barakatuhu mengatakan, apa itu tabligh? Tabligh itu bukan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Bahkan kemarin di Rewin beliau mengatakan, 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini baru alibaktanya tabligh. Jadi tabligh ini tujuannya Masya Allah bagaimana diri kita, keluarga kita, tetangga kita masuk surga dan seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Jadi tabligh ini bukan usaha, kelihatannya kerjanya di muhalah, betul. Karena untuk memudahkan kerja. Karena muhalah atau masjid kita ini sel daripada agama. Sel daripada dakwah itu di masjid. Bukan di tempat lain. Jadi mohon maaf. Kalau makomi-makomi yang belum hidup ini bahaya ini Pak. Dalam satu tubuh ini kalau selnya enggak berfungsi bagus, tubuh jadi enggak sehat. Tapi kalau sel bagus, tubuh sehat. Selnya tabligh di mana? Selnya dakwah di mana? Di masjid kita sendiri. Jadi insya Allah sepulang dari musyawarah ini, kita semua niat untuk menghidupkan amal di masjid kita sendiri. Dan mengajak orang lain Pak. Jadi Maulana Ibrahim kemarin saya sampaikan 13 Oktober 2020, beliau menyampaikan apa itu tabligh? Tabligh bukan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Tabligh adalah kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban kita untuk menyempurnakan amal dalam dakwah ini, menyempurnakan agama dalam kehidupan kita, dan mengajak orang lain, Pak. Nah ini di Indonesia ini, kami bermusyarah berhari-hari di sini. Ini masalah umumiat kita ini lemah, Pak. Amal kita sendiri belum hidup, mengajak orang pun juga berat. Seolah-olah ada satu kendala, usaha dakwah ini tidak berkembang seperti di awal-awal dulu. Padahal di awal dulu, di tahun 80-an awal mulai kelihatan usaha dakwah di Indonesia ini, orangnya masih sedikit, di mana-mana diusir. Ya kan, yang punya mobil pun bisa dihitung jari, hadir malam Sabtu jari baru hitungan jari. Tapi bagaimana satu orang buat kerja, keluar 3 hari,
keluar 3 hari, mungkin dengan jamaah foreign, mungkin dengan jamaah yang gerak di tempatnya, pulang dia mikir, bagaimana di masjid saya bisa mengeluarkan rombongan 3 hari. Dan betul, sebelum sebulan keluar rombongan 3 hari. Yang lebih mengejutkan lagi, bulan kedua sudah punya markas. Berani bikin markas. Orangnya sendirian. Dan kita lihat sebelum ikhtilaf, jumlah karkun di satu provinsi ada yang 40 ribu, ada yang 50 ribu. Mulainya satu orang. Wah, ini sekarang karkun kan Masya Allah ini. Bertubi-tubi ini. Di mana-mana jumpa karkun, di mana-mana jumpa karkun. Tapi dari Kargozari, dari yang lain-lainnya kita lihat, amal-amal masjid kita belum terangkat. Kenapa Bapak sekalian, di awal saya menyampaikan perkara ini, mohon maaf, karena saya dapat tanggung jawab dari musyawarah untuk muzakarah kerja atas pelajar, mahasiswa, ya, dan kepada para profesional. Jadi saya dapat tanggung jawab itu, jadi maka sebab itu insya Allah saya bisa melaksanakan tanggung jawab ini. Maka perlu kami sampaikan Bapak sekalian, namanya kerja pelajar dan kerja profesi itu kerjanya bukan di mana-mana. Kerjanya itu di muhalah kita, Pak. Pelajar ya di muhalah kita, profesi ya di muhalah kita. Bukan di tempat lain. Jadi kalau makomi kita tidak sempurna atau tidak hidup, bagaimana kita mau buat kerja ini? Maka kita sama-sama tahu, tanggung jawab kita di muhalah, yang pertama kita buat makomi. 5 amal itu, makomi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kerja atas masturoh. Dengan adanya taklim-taklim masturoh. Dimulai dari taklim rumah. Kerja masturoh ini mulainya dari taklim rumah. Taklim rumah hidup berarti kerja masturoh sudah dimulai. Ketiga, tanggung jawab kita kepada pelajar mahasiswa. Keempat, berkhidmat kepada para ulama. Makomi untuk orang-orang dewasa, bapak-bapak, orang umum. Masturoh kepada kalangan wanita. Pelajar kepada para pemuda. Khidmat kepada ulama. Tadi kita dengar sendiri, berkhidmat kepada ulama. Apa yang... Jadi jangan lupa Pak, kita enggak cukup hanya 5 amal nih, belum selesai ini Pak. Maka begitu besarnya tanggung jawab kita, karena tanggung jawab kita ini harus menyentuh seluruh komponen umat. Komponen umat ini ada perempuan, ada pemuda, ada anak-anak, ulama, kita berkhidmat kepada beliau. Maka tadi saya katakan, kerja dakwah ini Masya Allah, sangat besar. Seluruh komponen umat mesti kita sentuh dengan ini amal dakwah. Karena amal dakwah ini asas untuk menghidupkan iman. Seperti Maulana Ilyas katakan, kalau aku boleh memberi nama atas usaha ini, jadi nama jamaah tabligh ini bukan dari Maulana Ilyas, Pak. Supaya kita tahu. Maka sering bawa sekali, mungkin yang perlu informasi, jumpai orang-orang lama di tempat Bapak. Tanya mereka-mereka. Mereka-mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun dalam dakwah, tanya kepada mereka. Supaya kita tahu, runtutan ini kerja dakwah, kok sampai hari ini bagaimana? Jangan sampai nanti kita ditanya orang, kita enggak ngerti. Sampean itu buat apa di masjid 3 hari ini? Enggak tahu. Ya pokoknya suruh 3 hari. Ya saya 3 hari. Ini pun sudah terjadi penilaian dari kalangan. Maaf Pak ya, bukan saya mengkritisi. Tapi saya ingin menunjukkan apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat pada hari ini. Di Indonesia, pandangan mereka kepada usaha dakwah. Ini penting untuk kita ketahui. Agar supaya ada kekurangan-kekurangan kita bisa memperbaiki. Dan sebetulnya kalau kita ikut arahan masyayikh, itu sudah sempurna. Maka dalam tabligh ini sebenarnya ringan saja dan mudah saja. Yang diarahkan, buat. Yang enggak diarahkan, jangan buat. Jangan ada tambahan lagi, diubah lagi begini, ini keadaan begini, jadi begini, enggak ada. Semua yang dari Masai sudah sempurna. Maka Maulana Ilyas sendiri mengatakan, kalau boleh saya memberi nama atas usaha ini. Jadi nama dakwah ini, nama tabligh ini bukan dari Maulana Ilyas. Kalau aku boleh memberi nama kepada usaha ini, aku akan beri nama dengan tahriki iman. Usaha untuk menggerakkan iman. Membangunkan, menggetarkan iman. Karena masalah iman ini masalah yang sangat penting. Iman hidup, iman bergerak, semua rakus.
manusia yang imannya naik ini rakus dengan amal agama. Ibadahnya jadi sempurna. Muamalahnya jadi sempurna. Muasyarahnya jadi sempurna. Akhlaknya jadi sempurna. Maka mulai dia mengatakan, huruj fisabilillah. Huruj fisabilillah adalah satu tarikah. Satu jalan. Jadi 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini jalan, Pak. Bukan tujuan. Tujuannya apa? Sempurna agama. Bagaimana kita menyempurnakan iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak? Jadi tujuan kita ini sempurna agama. Kalau orang Islam ini sudah sempurna agamanya, maka seperti sebatang pohon, seorang ulama memberi tamsil, iman kedudukannya seperti akar, ibadah seperti batang pohon, muamalah seperti dahan ranting, muasyarah akhlak, muasyarah daun, akhlak buah. Jadi kalau orang Islam ini menyempurnakan agamanya, dia seperti satu batang pohon dengan akar yang kuat, batang yang kuat, dan seterusnya, buah yang ranum, sehingga umat melihat sendiri keindahan Islam, kemuliaan Islam, sehingga orang berbondong-bondong datang kepada Islam. Jadi begitu, Pak, ya. Jadi maka oleh sebab itu kemarin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sekalian agar supaya apa yang dimudzakarahkan kemarin bisa kita amalkan di tempat kita. Baik itu masturoh, baik makomi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena ini penting, Pak. Maka kerja ini bukan kerja ringan. Memang betul, berat. Dan akan datang gelombang-gelombang ujian di depan kita. Tapi jangan lupa, Pak, memang dunia ini diciptakan Allah Ta'ala sebagai tempat ujian. Maka untuk kita menjalankan kerja ini, saya teringat kemarin Ustaz Harun dalam mukaddimah bayan beliau, ini satu hal yang penting untuk kita pahami dan kita buat dalam diri kita. Dalam kita membawa usaha dakwah ini, hendaklah kita berlandaskan kepada kerinduan kepada akhirat. Kalau kita tidak melandaskan, tidak menjadikan kerinduan kepada akhirat atau mudahnya orientasi akhirat dalam kerja ini, maka ujung-ujungnya kita akan terjerumus ke dalam fitnah. Maka oleh sebab itu, Bapak sekalian, kalau orientasi kita dalam kerja ini kepada langit, hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka akan muncul satu kekuatan yang kita enggak bisa bayangkan. Seperti sedikit tadi sekelumit cerita, awal-awal kerja dakwah di Indonesia, satu orang bisa menghidupkan satu provinsi. Ini ceritanya, tak orangnya masih banyak yang hidup, boleh ditanya. Satu orang keluar 3 hari, pulang ke masjidnya, pengen buat jamaah 3 hari. Sudah 3 hari, pengen buat markas. Itu kan aneh. Maaf-maaf kalau sekarang ini kadang-kadang malam sebuah bagus hari, kadang-kadang sebuah yang saya dapat laporan ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, 11 orang. Lu di awal-awal asbab gak ada, orang gak ada, di mana-mana kita dimusuhi, kalau ngusir pakai ngelempar kompor dan sebagainya. Tapi kok bisa hidup amal ini? Itu tadi, Pak. Orientasi kerja kita dalam usaha dakwah ini apapun, di muhalah kita harus kepada langit. Seperti Maulana Inamul Hasan rahmatullahi alaihi mengatakan, 2 landasan dalam tabligh, niat yang betul, tertib yang betul. Kalau kamu jaga 2 landasan ini, Allah akan tetapkan kamu dalam tabligh sampai akhir hayat kamu. Nah, kalau seperti itu sekalian, pertama orientasi kita kepada akhirat, mencari keridhaan Allah. Hanya mencari keridhaan Allah. Sehingga ini masalah dunia ini enggak kelihatan. Kalau kita enggak orientasikan kepada langit, nanti masalah yang kelihatan nih, Pak, yang di depan mata ini. Sedikit-sedikit masalah, sedikit-sedikit masalah, sedikit-sedikit masalah. Maka oleh sebab itu, Pak sekalian, yang kedua, kerja kita di masjid kita. Maulana Inamul Hasan mengatakan akar kerja dakwah itu di muhalah kita masing-masing. Jadi kerja kita itu di masjid kita, Pak, bukan di tempat lain. Ya. Jadi kerja bagaimana amal makumi hidup, makumi yang sempurna akan mengeluarkan intikoli yang sempurna. Maka Maulana Ismail Damat Barakatuhu mengatakan jamaah 3 hari ini aset daripada dakwah. Bukan jamaah 4 bulan, bukan jamaah negeri jauh.
Tiga hari betul, 40 hari betul. 40 hari betul, 4 bulan betul. 4 bulan betul, negeri jauh betul. IPB betul. Jadi, jamaah tiga hari ini punya potensi besar dan kita harus jaga dengan betul. Baik, Bapak sekalian. Jadi tadi kami sampaikan bahwasannya sore ini kita akan bermuzakarah. Pertama adalah mengenai kerja atas pelajar. Kemudian yang kedua nanti kita akan menyentuh sedikit muzakarah kerja atas para profesional. Karena kita lihat di Indonesia ini, Masya Allah, kerja atas profesional ini masih sangat lemah. Boleh kita lihat di mana, Pak, lihatnya? Malam markas. Malam markas coba dilihat. Ada enggak para profesional? Ya. Sedangkan dulu di tempat lama, kerja profesional, kerja pelajar itu sudah semarak itu. Sudah kelihatan. Maka sebab itu, Bapak sekalian, kerja pelajar ini menjadi asas kerja. Tanggung jawab kita. Kenapa kok kita mesti menyentuh pelajar? Pemuda, pelajar, mahasiswa. Kita lihat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun semasa hidup beliau sudah mulai memberikan tanggung jawab kepada pemuda. Pemuda ini generasi penerus, Pak. Ya. Kita mendengar, kalau kita lihat pada hari ini, lihat aja di negeri kita sendiri, Pak. Kalau kita melihat pelajar-pelajar, pemuda-pemuda pada hari ini dan pemuda-pemuda di 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu sangat berbeda kecintaannya kepada agama. Beda sekali. Kemudian bagaimana adab-adab mereka kepada orang tua, kepada guru, kepada dosen. Ya, kami beberapa waktu yang lalu, di awal tahun 2000, kita memulai kerja di Jakarta atas pelajar. Kita ingat sekali waktu itu bikin program di Universitas Jayabaya sini. Jalan Ahmad Yani kalau enggak. Itu rektornya Profesor Sumantri, wallahu a'lam, mudah-mudahan beliau umur panjang, sudah sepuh pada waktu itu. Kita buat program di situ, begitu tertariknya beliau dengan program pelajar. Waktu kita buat pelajar, program pelajar di Universitas Jayabaya itu yang datang kurang lebih, mungkin kurang lebih ada 1000 orang. Beliau jadi mimbar wala. Saking semangatnya. Ini masih tahun 2000 awal loh, Pak. Tahun 2002, 2003 belum jauh, masih 20 tahun kemarin. Beliau jadi mimbar wala. Dan dalam beliau mimbar wala, beliau katakan, saya sedih dengan kampus saya. Maka saya berterima kasih dengan adanya ini, program-program seperti ini. Saya dulu waktu mahasiswa, saya duduk, dosen saya lewat, itu saya berdiri. Saya membungkukkan badan saya menghormati dosen saya. Sekarang di kampus ini, saya ini rektor. Saya lewat, mereka santai aja geletakan di lantai itu. Lu ini pengakuan rektor loh, Pak. Ini bukan bikinan. Mungkin kalau kawan-kawan yang dulu sempat ikut program di Jayabaya, masih ingat itu Profesor Sumantri. Jadi mimbar wala. Lu bayangkan, Pak. Rektornya jadi mimbar wala. Kenapa sekarang gak kita ulang lagi? Semuanya siapa? Ya, dengan sungguh-sungguh dia buat program di kampus-kampus. Ya, tapi kerjanya di muhala. Ya, jadi kampus itu ada di sekeliling kampus itu ada muhala. Tempat kos-kosan. Nah, itulah tempat kerja kita. Kalau kita mau nembak kampus itu setengah mati, Pak. Nanti satu waktu, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali bikin program di kampus. Pertemuan pelajar untuk menunjukkan kepada umat, ini loh orang tabligh kerja kepada pemuda. Ya Pak ya? Kembali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mempersiapkan penghijrahan beliau. Mus'ab bin Umair ini belasan tahun umurnya. Kemudian waktu malam penghijrahan, beliau memberikan tanggung jawab kepada Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur beliau. Bu, ini kan gak main-main, Pak. Risikonya ini mati ini. Tapi pemuda siap dan dilatih untuk diberi tanggung jawab. Yang ketiga, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Seorang pemuda memimpin legiun pasukan Islam terbesar. Nah, kalau sebenarnya mulia. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan kenapa kita kerja atas pelajar. Yang kedua, pemuda pelajar orang muda ini, Pak, masa depan agama.
Masa depan agama bukan di jenggot-jenggot putih macam saya ini, Pak. Enggak dilihat kita ini. Jadi kalau satu generasi hidup agama dengan baik, akan muncul generasi berikut yang agamanya baik. Maka untuk kita membangun kerja agama di masa datang, ini enggak bisa ditinggal ini pemuda. Kalau kita mati, siapa nanti yang meneruskan? Maka masa depan agama di tangan pemuda. Yang ketiga, Pak sekalian, pemuda, mahasiswa, pelajar, ini sasaran tembak dari kerja-kerja ahlul kufar. Mereka akan dihancurkan agamanya, mereka akan dihancurkan imannya dengan berbagai macam cara. Ya, macam-macam caranya, apalagi sekarang ada handphone, Masya Allah. Ini handphone apa saja yang gak bisa dilihat di handphone. Ya, mengenai olahraga juga. Saya bukan membenci olahraga. Banyak sekarang anak-anak muda saya lihat ini olahraga, azan maghrib, berkumandang, dia enggak pusing. Enggak pusing dia. Saya lewat di Rasuna Said sana itu, ada beberapa SMA, saya maghrib, jadi saya cari masjid. Azan dikumandangkan, main voli enggak selesai, main basket enggak selesai. Maka diingatkan, kita dua adik-adik, siapa yang agama Islam, mari silakan. Ini sudah azan, ayo salat dulu. Nanti sambung lagi. Main basket. Lah kalau kita enggak gerak, Pak. Nanti mereka bagaimana? Anak mereka gimana? Maka jangan lupa, Pak, olahraga hati-hati. Anak-anak kita diingatkan, silahkan olahraga, tapi jangan sampai telat sholat. Dan pakailah pakaian olahraga yang menutup aurat laki-laki. Ya, ini olahraga ini hati-hati nih, Pak. Ini kita banyak enggak tahu ini. Olimpiade ke apa olahraga itu selalu dibuka dengan menyalakan api. Terus apinya disembah-sembah atau diapain. Ini kan amalannya orang majusi ini. Kita pun ikut. Ya, olahraga, musik-musik. Maka kalau kita tidak kerja kepada pemuda, pelajar, masuk, ini bahaya besar bagi agama kita. Kalau agama tidak hidup dengan betul, ya, kalau umat tidak memahami pentingnya agama, kalau umat sampai enggak ngerti kejayaan, kemuliaan, kesuksesan, kehidupan manusia, dunia dan akhirat hanya ada pada amal agama sempurna, mau kemana anak-anak kita? Di rumah boleh kita lihat, tapi di luar rumah? Nah kalau sebab itu, sekian, inilah pentingnya kita memberi perhatian kepada kerja atas pelajar. Dan kerja ini sekali lagi Pak saya katakan, kerjanya di muhalah. Kalau ada kampus, cari kos-kosan itu. Datangi kos-kosan, ajak ke masjid. Datangi kos-kosan, ajak ke masjid. Ajak sholat dulu. Maulana Ibrahim dapat barakatuhu. Berulang kali mengatakan, ajak manusia kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Jadi ajak manusia kepada Allah. Ajak manusia kepada Allah itu pintunya mana? Sholat di masjid. Maka untuk kita melihat, ada dua tolok ukur. Untuk melihat muhalah itu hidup atau tidak, di masjid itu ada kerja atau tidak, ya kemarin juga Profesor Dr. Abdul Awal yang dari Amerika itu datang, begitu ketemu yang ngomong pusat kerja itu masjid, hendaklah kamu kerja di masjid kamu, bukan di mana-mana Pak kerja kita itu, Mas Turoh ya di situ, pemuda ya di situ, profesional di situ, mahasiswa di situ, orang umum di situ. Jadi naif sekali kalau kita mengaku sebagai orang tabligh, kemudian muhalah kita enggak hidup. Apa yang mau dibanggakan? Maka dua tolok ukur masih memberikan kepada kita. Tolok ukur, di masjid itu ada kerja atau tidak? Di masjid itu hidup amal apa tidak? Dua saja Pak, enggak banyak. Yang pertama, datangnya orang baru. Ada enggak orang baru datang? Yang kedua, bertambahnya orang sholat di masjid. Jadi Mukhtar Guzari setinggi apapun, mau laporan setebal apapun silahkan. Dua saja lihat. Datang enggak orang baru? Kedua, bertambah enggak jumlah orang sholat? Jadi kita boleh laporan apa saja Pak. Ini sebagai tolok ukur, kita pun pulang ke muhalah kita lihat. Muhalah saya tambah orang enggak karkonya. Alhamdulillah ada 5 orang. Alhamdulillah. Sudah berapa lama? 20 tahun. Ada berapa? 3 orang. Sudah berapa lama? 11 tahun. Ini Maulana
Ismail kalau mendengarkan Ghazali kayak begini biasanya beliau marah. Dan komentar beliau, kamu tinggal di hutan ya, enggak punya tetangga ya. Ini beliau betul, beliau marah. Satu RW Pak, kalau di Jakarta itu kurang lebih 500 sampai 1000. Wallahualam, betul apa enggak angkanya saya enggak tahu, tapi kira-kira segitu. Lihat terus ada satu masjid hidup amal, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 20 tahun. Lah ini gimana ini? Maka oleh sebab itu sekalian, mari kita kontrol masjid kita sendiri. Ya, mari kita kontrol masjid kita sendiri, orang baru tambah apa enggak? Orang sholat di masjid tambah apa enggak? Jadi tolak ukurnya dua, mari kita ukur sendiri. Ya Pak ya? Maka pada di masjid kita, kita punya tanggung jawab untuk menyentuh para pelajar, para pemuda. Jadi kalau kita bicara program pelajar, ya pemuda, mahasiswa, itu Pak. Lihat mereka malam-malam jam 9, jam 10 masih main gitar di pinggir jalan, datangi. Assalamualaikum, apa kabar deh? Ini Islam semua ini. Ya Pak, ya Om, ya kalau di Jakarta kan begitu. Sudah sholat isya? Belum. Sudah makan? Belum. Belikan makanan dulu. Jangan langsung digeber. Lah ini enggak sholat, bahaya. Lah yang enggak tahu kalau enggak sholat bahaya itu ya siapa? Kasih makan dulu. Ikram dulu. Senyum dulu. Ya. Baru ajak ke masjid sholat. Pinjemin sarung. Habis itu ajak ngobrol. Daripada adik ngobrol di pinggir jalan sampai tengah malam, lebih bagus ngobrol di sini. Pahalanya banyak nih. Mudah kerja pelajar ini. Jangan dibayangkan Pak, kerja pelajar ini adalah tanggung jawabnya alumni kampus. Kerjanya para insinyur, kerjanya para doktor, kerjanya para... Enggak Pak, ini kerja muhalah biasa Pak. Maaf-maaf. Seandainya, maaf saya tidak membicarakan rendahnya profesi. Tidak ya, seandainya maisha kita ini jualan di pasar. Seandainya. Jadi saya tidak mengecilkan profesi, seandainya kita jual cendol di pasar. Seandainya. Apa dipikir enggak bisa kerja pelajar? Siapa bilang? Apa dipikir enggak bisa dakwah atas makomi? Siapa bilang? Ya, jadi supaya dipahami Pak, kerja pelajar dan profesional ini tidak ada apa, jangan diartikan bahwa kerja ini hanya boleh dibuat atau hanya bisa dibuat oleh alumni kampus. Itu kerjanya mahasiswa di kampus nanti itu. Tapi pelajar mahasiswa, mereka akan pulang ke rumah. Mereka akan pulang ke kos-kosan. Paling di kampus sampai asar, sampai maghrib. Paling banter sampai isya. Subuh kan di sana. Ya. Kemudian Jumat, Sabtu dia ada di rumah. Maka hendaklah kita datangi mereka. Jadi makanya pentingnya musyawarah harian. Jadi kalau jumlah karkun cuma 2 orang, 3 orang, apalagi sampai lebih dari 5 tahun, 10 tahun, bagaimana mau kerja pelajar? Mimpi saja, mau diminta karoi 1000 kali juga masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Maka yang pertama makomi dikuatkan dulu. Datangnya orang baru, bertambahnya orang sholat. Kita sudah dengar muzakarah makomi dari kemarin. Makomi ini asas Pak, akar kerja dakwah. Perubahan sifat ada di sana. Ya? Dan showroomnya tabligh. Ruang pamernya tabligh itu di muhalah Pak, bukan di markas. Maka kalau pada hari ini di seluruh Indonesia kepahaman orang umum kepada tabligh masih rendah, umumiat masih rendah karena makomi tidak pada hidup. Showroomnya tabligh, umat itu melihat tabligh itu di muhalah, bukan di markas. Di markas ini cuma karkun Pak. Malam markas kita ketemu karkun, musyawarah mingguan kita ketemu karkun. Tapi di showroom, di muhalah, masyarakat melihat kita 24 jam. Bagaimana ibadah kita, bagaimana muamalah kita, bagaimana muasyarah kita, bagaimana akhlak kita. Mana Umar Palampuri rahmatullahi alaihi sering mengatakan, sepulang kamu keluar dari jalan Allah, kamu seperti seorang berdiri di atas bukit pakai baju putih. Kamu seperti seorang berdiri di atas bukit pakai baju putih. Satu titik hitam nempel di baju kamu, orang lihat. Makanya sepulang kita keluar Pak, mestinya, apa ini, saya lihat ada yang sinar-sinar silo orang main handphone. Tolong Pak ya, jangan ada foto-foto Pak. Sampai mana tadi? Hah? Ah, nah ini Pak, kalau ada yang
selebor-selebor begitu ganggu ini, Pak. Jadi sepulang kamu dari keluar di jalan Allah, kata Maulana Umar Falabri rahmatullah alaih, seperti kamu berdiri di atas bukit dengan baju putih. Satu titik hitam menempel, orang akan lihat semuanya. Maka oleh sebab itu, Pak sekalian, kita keluar di jalan Allah adalah untuk memperbaiki diri. Ya, untuk menyempurnakan agama. Tujuan kita khurus untuk sempurna agama. Kita pulang, kita amalkan di tempat kita dengan amal makomi. Maka kembali tadi Bapak sekalian, showroom. Orang melihat tabligh, orang kenal tabligh itu bukan di markas. Orang kenal tabligh, orang menilai tabligh, orang ngerti tabligh itu baikkah tidakkah, itu di muhala. Ya bagaimana kalau muhala enggak hidup, amal umat akan tahu. Makanya amal makomi ini hubungannya kental sekali Pak dengan kerja umumiat. Kerja umumiat. Di Indonesia mohon maaf Pak. Coba jujur, bapak-bapak keluar di jalan Allah. Masih ada enggak masjid yang menghalang kita? Masih ada enggak komentar-komentar dari orang bahwasanya tabligh ini negatif? Ya, banyak sekali Pak. Kami kemarin keluar 40 hari, 20 hari di satu kabupaten, 20 hari di kabupaten lain. Di kabupaten yang pertama ditolak 30 masjid. Kabupaten yang kedua 35 masjid kami ditolak. Tapi alhamdulillah dengan ditolak 35 masjid, hidup malam Sabtu Zari di situ. Alhamdulillah. 20 hari kami kerja di sana. Ya, ini masyarakat ini masih belum tahu tabligh, Pak. Maaf-maaf, kalau diceritakan lebih detail nanti enggak enak. Tapi bapak-bapak sudah tahu, di masjid kita sendiri gimana? Di masjid kita sendiri bagaimana? Berapa jumlah pekerja dakwah di tempat kita? Bagaimana tanggapan takmir? Bagaimana tanggapan tetangga? Bahkan kemarin kami ketemu satu orang yang masjidnya di dalam perjalanan, masjidnya sering ada jamaah keluar 3 hari. Dia bilang, dia takmir masjid, dia bilang, tabligh ini luar biasa Pak. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana bisa membangun orang-orang seperti itu? Tapi, nah kalau sudah tapi ini deg-degan Pak saya Pak. Pak Yai Mukhlisun Allah Yarham ini kalau sudah tapi ini bubar semuanya yang dibuat. Tapi, lupa apa programnya ini cuman gitu. 3 hari balik. Nanti berapa bulan lagi ketemu 3 hari. Kami ini orang setempat dapat apa? Apa tujuannya itu saya gak ngerti. Takmir masjid ya Pak. Takmir masjid besar di satu kota besar. Jadi mereka datang ke tempat kami itu hanya untuk menyempurnakan keinginannya. Nah ini Pak ini. Ini komentar yang saya dengar dari ketua takmir masjid besar dari satu kota besar. Ini kan perlu dipertimbangkan. Jadi jamaah 3 hari datang, pergi, datang. Gak ngerti maksudnya apa. Yang masjid tempatan ini umat disuruh apa. Maka Bapak sekalian perhatikan. Waktu ta'aruf. Waktu ta'aruf ini Pak. Ini penting ini. Ya, maka sangat dianjurkan oleh Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih, ta'aruf itu hari Jumat, selepas sholat Jumat, sebelum ba'diyah Jumat. Itu kenapa? Karena kumpulan orang Islam terbanyak, makanya disuruh keluar hari Jumat, bukan hari Rebu. Nah sekarang mari kita cek, tanya dirinya sendiri, apakah kita keluar 3 hari masih ta'aruf selepas sholat Jumat, sebelum ba'diyah Jumat? Atau nunggu asar, waktu orang sudah kosong. Mari kita introspeksi sendiri. Kita muhasabah sendiri. Ya Pak ya? Baik. Kerja pelajar ini mudah Pak ya. Dan dimuhalah. Nanti kalau kita sudah mampu di tempat itu mereka bikin jur-jur pelajar. Mengumpulkan orang. Itu yang datang itu yang dari muhalah-muhalah tadi. Kalau kerja pelajar tidak dimulai dari muhalah. Bapak buat jur. Setelah jur kan kembali ke tempatnya masing-masing. Siapa yang ngurusi orang habis jur ini? Paham Pak ya? Paham ya bahasa saya paham nih. Kalau kita tidak kerja pelajar itu dari muhalah. Setelah Bapak buat jur. Jur pulang ke rumah masing-masing. Hah? Bagaimana kita mengontrol orang yang datang dari jur ini? Orang yang datang kepada jur yang bukan dari muhalah silahkan. Dari sekolah silahkan. Tapi yang paling penting adalah muhalah-muhalah yang ada kerja pelajar. Pada waktu ada jur, orang ini Pak yang dibawa ke jur. Sehingga pulang dari jur ada yang ngurusi lagi.
Ada yang menguatkan. Di Jur dia dapat targhib. Tapi setelah pulang dia dapat apa? Kalau dia tidak kembali ke Muhala, siapa yang urus orang-orang ini? Maka tidak ada tidak mau kerja pelajar tempatnya di Muhala. Soal satu waktu kita khususi sekolah, direktur sekolah atau kepala sekolah memberi kesempatan, monggo, tapi asasnya di Muhala. Ya Pak ya? Jadi kerja di Muhala dan kerja pelajar ini mudah. Maka sesuatu Bapak sekalian, yang pertama dalam kerja pelajar ini yang perlu kita perhatikan, dekati para pelajar dengan kasih sayang. Kasih sayang, Pak. Ini penting. Ya, jangan sampai kita bawa warisan Belanda. Belandanya sudah pergi, sifatnya Belanda masih di sini. Orang muda itu selalu salah. Yang muda itu selalu salah, yang benar yang tua. Ya, kan dulu begitu. Nah, jadi pertama Pak kepada pelajar, cintai mereka seperti anak sendiri. Ya, sayangi mereka dengan tulus. Lapar dia, lapar saya. Susah dia, susah saya. Ya. Apa namanya? Kesulitan keuangan dia, kesulitan saya. Jadikan mereka sebagai anak-anak kita sendiri. Ini asas, Pak. Kalau kita tidak mendekati pelajar melalui kasih sayang, maka tidak akan ada hasil yang bisa dilihat. Ya Pak? Kasih sayang, cintai mereka, sayangi mereka. Kemudian yang kedua, jangan ditegur mereka masalah pakaian selama mereka tidak berpakaian yang menyalahi syariat. Misalnya, dia sholat di masjid, dia pakai celana jin, dia pakai kaos, apa oblong, apa kaos t-shirt atau apa namanya, enggak usah pakai ditegur-tegur. Mas, ini masjid. Tahu, pakaian masjid. Besok kesini jangan pakai ini ya. Nah, itu kalau sudah begitu Pak, mereka akan jauh dari kita. Apalagi waktu keluar 3 hari. Waktu keluar 1 hari. Jangan ditegur pakaian mereka. Yang penting tidak melanggar syar'i. Nah, ini kadang-kadang kita coba. Seandainya di masjid antum ada jamaah 1 hari keluar. Ada mahasiswa ikut pakai ransel, pakai kaos hitam, pakai jin hitam. Kalau antum tegur, dia tidak akan datang lagi kepada jamaah ini. Dan dia akan ceritakan kepada kawan-kawannya. Ya, mengenai kekurangan kita. Jadi pakaian ini saya lihat sendiri di India, Pak. Di Hamdard University. Hamdard University itu satu perguruan tinggi kecil di Delhi. Ya kecil sih, mahasiswanya antara hampir 10 ribu orang. Tapi kerja pelajar, Masya Allah. Masjid itu dikelilingi oleh 22 muhala. 22 muhala. Muhalanya semua hidup. Dan pada waktu keluar hari Jumat, saya melihat bagaimana para maulana membawa para mahasiswa. Maulana, Pak, bawa mahasiswa. Dan mereka pakai, ada yang pakai kaos, ada yang pakai jin. Karena saya melihat agak bingung gitu, maulana kasih tahu saya. Nanti, 2 kali, 3 kali, dia 1 hari, itu pakaiannya sudah kayak kita nanti. Dan itu terbukti Pak, kita dulu waktu di tahun-tahun 85 mulai kerja pelajar, itu mahasiswa itu Pak, kalau kita kawal dengan betul, keluar 2 kali, 3 kali, kita justru yang sibuk mengatur pakaian dia. Berangkat ke kampus, mau kuliah, pakai jin, pakai t-shirt, tapi pakai sorban. Loh ini cerita nyata ini Pak. Tahun 85 terjadi. Jadi kita sibuk mengatur pakaian dia itu. Jadi kalau mahasiswa itu masalah pakaian jangan disentuh selama dia tidak melanggar syar'i. Ya misalnya pakai celana pendek, itu dicarikan sarung saja. Jangan ditegur-tegur. Ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, dekati mereka, kawal mereka, supaya mereka punya hubungan dengan orang tuanya semakin baik, di sekolahnya juga dengan dosennya semakin baik, dengan teman-temannya juga semakin baik, dan prestasinya puncak. Prestasi puncak. Jadi mahasiswa ini Pak, kunci keberhasilan adalah bagaimana mereka taat kepada Allah, wujud realitas di lapangan sehari-hari, IP-nya naik. Jadi kalau IP itu tinggi Pak, itu bapaknya pasti suka sama dia. Dosennya pasti suka sama dia.
Kawan sejawatnya pasti suka sama dia. Dan dia dijadikan idola di kampusnya. Banyak kawan-kawannya datang. Tapi kalau pelajar-pelajar, apalagi yang sudah kenal dakwah, IP-nya rendah. Begitu diajak ngajak kawannya ke markas. Maaf-maaf nih, malam markas nih. Ngajak, ayo ikut saya ke markas. Ancol, Masya Allah. Wadah bayan, luar biasa. Enggak mau gue. Ntar IP gue rendah kayak lo. Loh ini terjadi Pak, saya ini cerita-cerita lapangan saja. Makanya itu tadi Pak ya. Kemudian, jangan ada paksaan kepada mereka di masjid kita. Jumpai mereka di musyawarah pagi ditentukan. Hari ini saya ketemu siapa? Ditulis Pak. Ditulis. Ini sering kali saya lihat musyawarah di muhalah enggak ditulis. Maka apa yang terjadi? Lupa kita. Ya, harus ditulis Pak. Itu kalau saya lihat di Bangladesh itu kayak kartunya dokter itu. Setiap rumah namanya ini, alamatnya ini, tanggal berapa dikunjungi, ketemu siapa. Di masjid itu ada kotak isinya kartu-kartu kayak kartu pasiennya dokter. Tahu Pak ya? Kayak kartu pasien itu. Jadi tinggal, oh ini mungkin. Jadi dimusyawarahkan di musyawarah pagi. Ditentukan mau ketemu siapa. Dan tolong Pak ketemunya jangan di tengah jalan. Ya pulang kampus dicegat. Dek, sini dek, penting dek. Agama ini penting dek. Mari sini. Ya, itu kalau bapaknya tahu. Itu bisa nanya ditanya. Tadi kamu ketemu siapa? Orangnya celananya cingkrang enggak? Ngerti Pak maksudnya? Para orang tua sekarang ini ketakutan anaknya jadi teroris. Miara jenggot dia takut. Taat di masjid pun jadi takut. Inilah Islamic phobia yang dipancarkan di media-media Yahudi dan Nasrani. Kita mesti memahami keadaan ini. Maka yang paling baik datangi rumahnya. Jumpa bapaknya. Bicara sama bapaknya. Assalamualaikum Pak, saya dari Masjid Al-Furqan. Masya Allah, saya mau silaturahmi. Apa kabar Pak? Sehat? Masya Allah, Masya Allah. Sampaikan, Pak, niat kami datang kemari ini, saya mengetahui dari Pak RT, atau saya juga sudah kenal, kalau mau cari daftar pemuda itu di Pak RT, saya ada datanya itu, di RW juga ada. Ya, sampaikan, Pak, kami berhajat ingin kenalan sama putra Bapak. Kemudian kami ingin bersama-sama mengajak putra Bapak untuk bersama-sama menghidupkan amal masjid, sholat jamaah di masjid. Ngomong sama bapaknya. Maka tidak ada salang silih nanti. Nah kadang-kadang kita akan nyegatnya di perapatan itu. Pulang kuliah, dek ke masjid ini penting. Jauhlah, ayo penting. Iya, siapa yang enggak tahu jauhlah penting. Tapi sajikan kepada masyarakat dengan sajian yang indah. Nah, mungkin bapaknya tanda tanya, lu ada apa kok tiba-tiba, ini Pak bagian dari program masjid kami. Kan begitu, ada pelajar, ada masyuroh, ada khidmat ulama. Jadi agama ini, tabligh ini dijaharkan, ditampilkan di tengah masyarakat. Nanti masyarakat akan tahu. Ya? Atau mungkin sudah kenal, ataupun ada yang dosen, ada muridnya, tetangganya, itu silakan. Tapi kira-kira jangan ditutup-tutupi. Terbuka saja kita kerja pelajar. Ya, kalau orang tuanya marah misalnya, pelajarnya diajak masjid marah, datangin. Mohon maaf Pak, saya dari masjid ini, saya mendengar, mungkin perlu informasi tambahan untuk Bapak mengenai, sampaikan. Itu dalam program 2,5 jam bisa jalan itu. Ya, selain kita bicara iman yakin. Jadi terjadi mereka datangin, jangan kita ngumpet. Anaknya dimarahi bapaknya, kita ngumpet. Jangan datang, jelaskan. Diusir bapaknya, ini apa-apa. Seminggu lagi, 2 minggu lagi, bawa pisang goreng. Atau bawa sarung. Atau bawa apa, es cendol kah, apakah. Ya? Sampai dia paham. Mungkin perlu waktu lama, mudah-mudahan tidak. Dengan cara itu, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan bantu kita. Maka tadi saya katakan, orientasi kita, kerja kita adalah kepada langit. Minta tolongnya sama Allah. Minta panduan sama Allah. Ada masalah, lapor sama Allah. Yang penting ada pendekatan. Kemudian, soal pendekatan, antum mungkin melihat di keadaan di tempat antum mungkin seperti apa, antum lebih tahu. Tapi prinsipnya jangan sembunyi-sembunyi. Kerja pelajar jangan disembunyikan. Nanti para orang tua akan menuduh. Nah, benar kan? Anak saya mau didoktrin jadi teroris kan? Dan nanti mahasiswa apa?
pelajar yang kita khususin dikasih tahu sama bapak perbaiki akhlak, sama guru perbaiki akhlak, sama kawan sejawat perbaiki akhlak, nilai buat yang maksimal. Itu bicaranya di muhalah. Di bayan mah bisa aja, sampai enggak sampai di muhalah. Coba ya. Kemudian dengan lemah lembut bahwa mereka ikut amalan masjid. Pertama sholat. Sholat lima waktu. Dia sudah bisa sholat lima waktu di masjid itu kita sudah sujud syukur, Pak. Karena para masyayikh kita menganjurkan ajak manusia, bawa manusia kepada Allah. Bawa manusia kepada Allah. Pintunya mana? Ya sholat. Lah, yang lainnya itu nanti menyusul. Ya, yang lainnya menyusul, dia melihat amal masjid sampai dia familiar dengan kita. Sampai mahasiswa atau pelajar itu karena anak muda nih, Pak, dia terlalu banyak menerima informasi dari luar. Maka kadang-kadang muncul kayak apa? Membentengi diri berlebihan. Anak-anak sekarang itu kan kenalan sama orang sulit kalau orang yang enggak dikenal. Berapa kali dulu saya praktekkan di kereta api di Jakarta. Kalau belum kenal itu dia susah. Jadi kayaknya memang sekarang ada satu enggak tahu apa mungkin masalah sosial ini, saya tidak tahu. Kemudian setelah itu jangan dipaksa tiba-tiba dia sholat di masjid kemudian ditaskil jauh lah. Enggak. Buat dia familiar dulu, dekat dengan kita dulu. Bersahabat dengan kita. Ya. Maka oleh sebab itu terutama anak-anak yang dari luar kota, yang kos di sini, supaya diperhatikan dengan lebih sungguh-sungguh. Mungkin uang kos mereka terlambat dan lain sebagainya. Mungkin mereka sakit, enggak ada biaya, dan seterusnya. Jadikan mereka anak kita. Jadikan mereka anak kita. Lapar dia, lapar saya. Susah dia, susah saya. Kemudian pelan-pelan-pelan sampai dia dekat dengan kita. Mudah-mudahan sih enggak sampai lama. Anak muda itu mudah, Pak. Kalau dia sudah meyakini satu perkara itu mudah. Dan dia akan ngajak teman-temannya. Jadi pelan-pelan baru dibawa kepada amal masjid. Pelan-pelan, Pak, ya. Dan kemudian tolong tugas dia yang utama adalah belajar. Maka di masa ujian jangan dibawa ke markas. Jangan hadir malam Sabtu Zari. Jangan ikut program masjid. Sholat saja yang dia harus jaga. Ini tolong Pak diperhatikan. Kemarin saya lihat ada orang, ada anak mahasiswa atau apa saya enggak tahu, pelajar datang di malam markas, malam cuma di sini. Tahu-tahu jam 9 minta izin pulang karena hari ujian. Loh, ini gimana ini? Ujian itu tutup program. Tutup program. Ya? Kecuali sholat. Kalau dia di masjid, pulang. Suruh pulang. Karena target dia adalah nilai tertinggi. Dakwahnya pelajar itu nilai tertinggi, Pak. Ya? Nanti dia jos itu setelah kerja. Setelah berkeluarga. Waktu masih jadi pelajar, jangan jos-jos. Dikontrol. Jangan malah saya lihat di beberapa muhalah, karena ada mahasiswa yang jos, malah dimanfaatkan. Wah, ini cocok ini untuk tim data ini. Lu kan gitu ini prakteknya di lapangan ini. Cuman gak ngaku aja Karkun. Wah, ini cocok ini untuk tim data ini. Digenjot dia di situ. Remuk sekolahnya. Marah bapaknya. Marah gurunya. Kawan-kawannya akan menjauhi dia. Jangan lupa ini, Pak. Jadi kadang-kadang ketidakberhasilan kerja pelajar itu karena approach atau pendekatan yang kita buat tidak sesuai dengan arahan masyayikh. Ya, kemudian bertahap-tahap keluar satu hari dengan orang umum di muhalahnya. Makanya kalau muhalah enggak hidup, Pak, kita enggak bisa cerita macam-macam. Kita mau mudzakarah ke sana, kepentok ke sini, kepentok ke sana, kepentok. Maka muhalah ini mesti hidup. Enggak ada cerita muhalah enggak hidup ini. Ya, Pak, ya. Jadi seperti itu terus berlanjut di waktu liburan. Ya, jangan lihat jam dulu, Pak. Masih jauh. Ya, maghrib masih jauh. Jangan lihat jam dulu. Ini saya lihat sudah ada yang ngelirik-ngelirik jam. Ya, kalau sudah ngelirik jam, saya berhenti aja sudah. Ini baru mulai, Pak, ini. Ini sudah ada yang ngelirik-ngelirik jam. Saya pun punya jam ini, tapi enggak saya lihat-lihat. Apa tadi? Ya, kemudian jangan lupa, jangan dipaksa, Pak, ya. Santai-santai saja. Santai-santai saja. Kemudian di waktu mereka ujian, berhenti program. Karena targetnya adalah prestasi maksimal. Kemudian di masa libur,
Ada semester genap kalau enggak salah, ya Pak An ya, yang liburnya panjang ya. Udah lama enggak jadi mahasiswa, jadi lupa liburannya kapan, enggak tahu. Ada semester genap, liburannya panjang. Kalau enggak salah hampir 2 bulan Pak An ya. Ya, 1,5 sampai 2 bulan ya. Ah, itu kalau mereka siap dengan izin orang tuanya, keluarkan 40 hari. Ya, tapi bagi yang mereka di luar-luar kota, dengan izin ya, dengan izin. Jangan nanti ente betot, dikira betot anak orang itu nanti. Ya, dengan izin orang tuanya. Nah, bagi mereka-mereka mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di luar kota, maka masa liburnya separuh untuk rumah, separuh untuk keluar di jalan Allah. Libur 2 bulan, sebulan-sebulan. Rumah harus dibagi. Dan dengan seizin orang tuanya. Di liburan semester ganjil, liburannya pendek. Nah, boleh dia menyempurnakan 3 hari, 5 hari, bersama orang muhalahnya. Coba ya, jadi tadi kalau saya bilang bersama orang umum itu maknanya dengan orang muhalahnya. Jadi kalau muhalahnya enggak ada orang, ya gimana mau jalan program pelajar? Jadi ini sangat kental sekali Pak antara makomi dengan pelajar. Jadi kita mau muzakarah berbusa-busa, tapi makominya cuma 2 orang. Atau amal tidak jalan, ya berat. Maka makomi ini asas daripada segalanya. Peningkatan iman di situ, akar kerja dakwah di situ, mujahadah terbesar di situ, perubahan sifat di situ, pembentukan sifat. Sampai pun para masyayikh mengatakan, nanti kalau kamu kerja makomi dengan betul, maka akan keluar berlian-berlian dari masjid kamu. Nah, berlian-berlian dari masjid ini Pak, nanti yang di yang khidmat ke markas ini, yang berlian ini Pak, sudah dibentuk di sana. Sifatnya sudah terbentuk, semua terbentuk. Kalau markas dipenuhi berlian Pak, nanti orang masuk masjid itu, lihat berlian kayak gitu banyaknya, langsung kepengen jadi berlian. Jadi gak usah ditaskin. Karena berliannya belum banyak sekarang ini. Maka membentuk kualitas karkun, tidak ada tempat lain kecuali muhalah sendiri. Membentuk kualitas karkun. Jadi mari kita sadari bersama, kalau kita tidak buat makomi, yang paling berbahaya itu diri kita sendiri. Belum nanti kita ditanya sama Allah Ta'ala, tanggung jawab kita sampai di mana? Berapa banyak orang belum sholat? Itu kepada diri kita sendiri sudah menimbulkan madharat kalau kita enggak hidupkan makomi ini. Sudah bahaya ini. Maka mari Pak kita sadari bersama, dari muzakarah-muzakarah kemarin, makomi adalah menjadi asas. Bahkan kemarin kami bermusyawarah cukup lama, kita simpulkan di Indonesia ini masalah yang paling besar sekarang adalah makomi dan umumiyat. Makomi dan umumiyat. Umumiyat maksudnya kerja kepada orang umum kita sangat lemah. Sehingga setiap jamaah foreign yang datang, itu kami peseni itu, tolong makomi, tolong umumiyat, tolong kamu gandeng orang setempat yang kamu datang di tempat itu. Kami belum sempat, para surah ini keliling ke Indonesia saat ini, yang dibentuk oleh masyayikh yang baru, untuk melihat keadaan muhalah seluruh Indonesia. Tapi, alhamdulillah Allah beritahu melalui datangnya jamaah-jamaah Pakistan, India, Bangladesh, yang hampir seluruh Indonesia sudah dijelajahi oleh mereka. Tahun 2023 kemarin, kalau saya tidak salah, lebih dari 100 jamaah. 100 berapa? 140 jamaah foreign masuk ke Indonesia. 4 bulan. Dan mereka bertebaran seluruh Indonesia. Pulang ke sini kargo jadi. Jadi kami belum sempat keliling karena kelemahan kami. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan keliling. Baru beberapa provinsi kami datang. Tapi dengan kasih sayang Allah, berita tentang keadaan muhalah seluruh Indonesia masuk ke ruang ini. Jadi apa yang kami sampaikan ini real. Laporan dari orang lain. Kalau kita kan bisa dikutak-kutik itu laporan. Bagaimana Syekh? Masya Allah. Itu apanya yang Masya Allah? Bagaimana makomi hidup? Alhamdulillah. Lu nanti dulu. Hidup itu jawabannya 2. Hidup atau enggak hidup. Bukan alhamdulillah. Nah ini kadang-kadang kawan taskil karena juga tawadhu.
waktu mentafakut lima tafakut itu, gimana Pak makomnya? Alhamdulillah, disonteng pula sama orang taskil. Bagaimana Pak Mal, bagaimana keluarga? Alhamdulillah, conteng pula, habislah sudah. Ya, maka oleh saudara sekalian, ini laporan tentang Indonesia ini masuk ke ruang ini Pak. Semua kami minta kargo jari, detail. Belum jamaah lokal yang kargo jari di sini. Bukan kami mau menghakimi bapak-bapak, enggak. Wallahi enggak. Tapi hanya kami sampaikan, laporan Indonesia Allah buka pintu melalui jamaah foreign. 140 jamaah foreign Pak. Tahun 2023. 2024, kita belum mulai, tapi sudah ada berapa jamaah yang akan masuk ini? 15 atau 5 atau berapa? Sudah banyak Pak. Dan jamaah Pakistan, dan kemarin kami di Pakistan, para masyayikh mengatakan, silahkan minta jamaah Pakistan berapapun silahkan. Berapapun. Kemudian, ini belum selesai Pak. Nanti apa permintaan antum, kami lipatkan dua. Duh Pak, Pakistan dilawan. Iya. Kita suruh minta, terus dilipatkan dua. Duh ini gimana hitungannya ini? Pakistan, masyayikh sudah minta, lihat Pak, dunia sedang bergetar nih sekarang ini. Ya, dunia sedang bergetar. Tahun 2023, 48 negara telah buat jur dan ijtima. 48 negara telah buat jur dan ijtima. 48 negara loh Pak. Ya. Dan negara-negara kecil di Afrika. Ya, Mali, Burkina Faso, yang kita enggak pernah dengar Burkina Faso, dipikir di Eropa sana, padahal di Afrika. Penduduknya kecil-kecil Pak, enggak sampai 10 juta. Orang Islamnya kadang-kadang cuma berapa? 11%, 10%. Enggak ada yang di atas 20%. Tapi subhanallah, bikin istimewa yang hadir 15 ribu, 20 ribu orang. Kita ini 300 juta Pak. Kirgistan kemarin. Penduduknya cuma 7 juta. Hadir di Rewin, berapa? 3.000 orang. Gimana itu Pak? Kita mau bertanding sama siapa lagi ini? Nah, jadi ini cerita bagaimana negara lain. Supaya semangat kita naik. Supaya, dan kuncinya di makomi. Nanti Bapak lihat, insya Allah kita semua umur panjang. Sehingga nanti dipanjangkan umur Allah Ta'ala sampai melihat tabligh ini tegak di atas landasan yang betul di Indonesia. Nanti Pak kalau makomi bergerak, makomi hidup dengan subhanallah, Bapak lihat hasilnya. Semua akan berjalan dengan masya Allah, harmoni, bagus, indah. Tidak ada lagi gesekan-gesekan besar, apalagi besar. Kecil aja enggak ada Pak. Ini timbulnya gesekan-gesekan ini disebabkan karena apa? Banyak nganggur. Ya, karena enggak kerja, makanya dilihat itu orang lain. Kalau kita sibuk kerja, yang kita lihat itu diri kita sendiri. Maka masalah yang ada di Indonesia ini kuncinya satu saja Pak, makomi. Kalau makomi kita sempurnakan, nanti kita lihat. Allah Ta'ala akan rubah keadaan Indonesia. Nah kalau seperti Pak sekalian ya, jadi supaya kita perhatikan betul pelajar, maka liburan disempurnakan dan tolong bapak-bapak juga memantau pelajaran mereka, IP mereka di muhalah Pak, pantauannya di muhalah. Maka ditanya, kuliah di mana? Bagaimana suasana kuliah? Pak maaf Pak ya, nanya begini kan enggak perlu harus kuliah dulu. Ya syukur-syukur ada yang alumni universitas di sana. Ya, tapi kalau tidak enggak apa-apa, ikram kepada mereka, mudahkan mereka. Ya, cintai mereka dan ingat Pak, diikutkan program pelan-pelan, jangan dipaksa. Mungkin perlu waktu setahun, enggak apa-apa. Perlu waktu 2 tahun, enggak apa-apa. Tapi nanti mateng, Pak. Bapaknya oke, anaknya oke, keluarganya oke, kampusnya oke. Itu yang akan kita tuju. Kualitas. Jadi dalam dakwah ini malah Yusuf rahmatullahi alaihi yang menginginkan kualitas. Beliau mengatakan yang saya inginkan dalam pengeluaran rombongan adalah rombongan-rombongan yang berkualitas. Bukan rombongan-rombongan dalam jumlah yang banyak. Karena kualitas ini Pak. Kalau kita kerja dakwah dengan kualitas, maka pertolongan Allah itu dekat. Begitu Pak ya. Kemudian kalau ada kemampuan, boleh bikin jur. Dulu di Jakarta tahun 2003, 4, 5 itu, Jakarta dibagi 5. Tengah, pusat,
utara, selatan, barat, timur. Tiap zone itu buat satu kali, dia buat bulanan. Jadi 6 bulan sekali. Jadi dari zone A nanti datang ke dia lagi itu bulan ke-6. Maka enggak berat. Dan semua perhelatan ditanggung oleh zone. Di tahun 2003, 2004, 2005. Yang hadir 1000, 2000, 3000. Ini saksinya masih banyak. Dan sampai-sampai itu kita kewalahan nerima ikram orang-orang dari zone-zone lain. Pernah bikin zone di masjid, bikin zur pelajar di masjid Fathullah. Depannya UIN. Yang hadir 3000. Motong kambing 12. Es krim diamond datang satu kontainer masuk di Medan. Zur pelajar. Gimana itu ceritanya itu? Kok bisa dulu 2000-an? Kok sekarang gak bisa? Kita semangat Pak ya, kita buat Pak ya. Juga semua yang di daerah Pak ya, enggak sulit, mudah. Mudah. Kalau ada yang sulit-sulit tanya saja, ada yang sulit-sulit tanya saja. Ya, sehingga nanti akan mengeluarkan generasi-generasi dalam apa namanya? Profesi yang nanti kita akan masuk dalam mudzakarah profesi dari mulai pelajar. Ya Pak ya, maka oleh sebab itu kerja pelajar seperti itu nanti targetnya begitu dia selesai kuliah diusahakan bisa keluar 4 bulan ke IP. Ya, setelah selesai kuliah. Bukan masih TA ditinggal pergi karena berantem sama dosennya. Nah, itu bukan begitu. Lulus soal ikut wisuda atau tidak itu enggak penting. Tapi selesai kuliah dinyatakan selesai, siapkan 4 bulan IP. Penting, Pak. Ya, 4 bulan IP ini meletakkan fondasi. Dia melihat dunia, dia melihat dakwah dalam skala dunia, bukan skala lokal di tempat dia. Garis besarnya seperti itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita sekalian. Yang penting, Pak, dalam amal dakwah ini gampang. Yang bisa dibuat, buat. Nanti kan Allah tolong. Jadi yang bisa dibuat pelajar, bisanya cuma lari, buat. Nanti kan Allah buka pintu. Wallahi, Pak. Ya, jadi jangan tidak buat. Jadi konsepnya itu buat saja, 4 huruf saja, Pak. BUAT, buat. Semuanya siap buat, Pak. Ya, buat. Bapak mampunya narik satu orang gelagapan ngomong buat. Makomi juga begitu, jauhlah buat. Taklim buat. 2,5 jam buat. Jauhlah buat. 3 hari buat. Wallahi, nanti Allah akan bukakan pintu pertolongan. Dengan malam hari kita terhubung dengan Allah, kita menangis-nangis dengan Allah, kita perbaiki muamalah, muasyarah, akhlak kita, siang hari kita tungkus lumus di masjid kita masing-masing. Berikutnya Bapak sekalian, para pelajar itu nanti selesai kuliah biasanya dia bekerja di beberapa lembaga. Maka kita ingin mudzakarah mengenai profesional, profesi. Ya. Gini Bapak sekalian, supaya dipahami Pak ya, profesi. Wah, kita mau mudzakarah profesi, ini bayangannya nih mau mudzakarah sama untuk orang-orang pakai jas, pakai dasi, di gedung lantai 80, lantai itu. Bukan Pak, bukan itu. Tahu Pak profesi itu apa artinya itu? Ya. Profesi itu orang yang kerja tetap, itu namanya profesi. Ya. Mulai dari kerja kantor, atau entrepreneur kerja sendiri, atau guru, atau apa-apa, maaf, ribu-ribu maaf. Ya, sampai pun, maaf-maaf, saya bicara tukang cendol, itu dia punya profesi. Profesinya apa, Pak? Saya tukang cendol. Sampai pemulung, itu pun profesi. Ya, Pak, ya? Jadi jangan dibayangkan profesi itu dasi yang mengkilat, mobil yang, bukan. Maka kerja atas profesi adalah kerja kepada semua komponen kerja di atas muka bumi ini. Ya. Yang profesional memang orang kampus, ngajar di kampus, kemudian mungkin yang memang peneliti di laboratorium, di lab, ya, atau mereka yang teknisi dan sebagainya, itu pun profesi. Tapi kita jual dawet, jual getuk, jual tempe, itu pun juga profesi. Lah yang tidak kerja tetap ini namanya komunitas. Maka Bapak jangan tergelincir. Saya bikin kerja profesi, padahal kerja komunitas itu.
apa komunitas yang enggak tetap-tetap itu, sepeda bareng, apalagi itu, naik gunung, apalagi itu kan profesi, kecuali memang mountain climber, pendaki gunung yang memang kerjaannya itu beda. Jadi Pak ya, jangan rancu antara profesi dengan komunitas. Ya, kita mau bicara profesi, komunitas kita enggak bicara. Ya, barang siapa yang punya kerja tetap, berarti dia punya profesi. Maka Bapak sekalian, kepada kerja profesi ini, Haji Abdul Wahab Sahab rahmatullah alaih memberikan arahan yang begitu sangat detail. Beliau katakan, orang-orang yang sudah keluar 4 bulan hendaklah segera bertebaran. Tolong Pak perhatikan. Hendaklah segera bertebaran ke seluruh profesi manusia. Apa maknanya, Pak? Apa maknanya? Suruh kerja. Iya. Bagaimana mau bertebaran di profesi kalau kita enggak kerja? Sepulang sesudah 4 bulan, orang-orang yang sudah keluar 4 bulan, sepulang 4 bulan, segeralah bertebaran di seluruh profesi manusia. Untuk apa? Untuk mendemonstrasikan agama. Demonstrasi, Pak. Agama ini perlu didemonstrasikan. Sudah banyak orang gak ngerti bagaimana mengamalkan agama. Lah bagaimana kita mau dakwah di kalangan profesi untuk mendemonstrasikan agama kalau kita gak punya profesi? Paham, Pak? Paham gak ini kok kayaknya agak ngangguknya itu, ngangguk ke belakang malah. Ya? Kerja, Pak, kerja. Ini kalau arahnya Maulana Inamul Hasan, itu orang yang pulang dari India itu suruh hidupkan makomi, syaratnya menyempurnakan muamalah, muasyarah, akhlak. Supaya dicintai oleh masyarakat di kampungnya. Menyempurnakan muamalah, muasyarah, akhlak itu kuncinya 3. Punya tempat tinggal, punya pekerjaan, kalau sudah jatuh syarat rukunnya punya keluarga. Ini Pak untuk menghidupkan makom ini syaratnya nih, Maulana Inam yang ngomong nih. Ya, kenapa kok sampai 3 syarat disampaikan? Karena 3 syarat ini adalah kehidupan orang normal. Antum mau dakwah sama orang normal atau enggak normal? Ya kalau mau dakwah sama orang normal ya normal dulu. Loh sampai pekerjaan itu Mas saya menyampaikan loh Pak ini, enggak main-main ini. Dan tidak ada kaidah di dalam tabligh ini untuk meninggalkan pekerjaan. Enggak ada. Maulana Umar Barampuri mengatakan, bolak-balik beliau katakan, di dalam dakwah tidak ada kaidah untuk orang meninggalkan pekerjaan. Yang ada adalah mengatur pekerjaan. Mengatur. Atur waktunya. 8 jam di rumah, 8 jam di tempat kerja, 8 jam untuk agama. Apa susah? Jadi ingat Pak ya, enggak ada kaidah ya. Supaya dakwah kuat, saya tinggalkan pekerjaan. Enggak ada kaidah itu. Ya, maka kalau semua orang-orang yang 4 bulan tadi mengikuti arahan Haji Abdul Wahab rahmatullah alaih, maka apa yang terjadi? Maka dunia profesi akan dipenuhi oleh karkun-karkun. Ya, kalau di Jakarta di segitiga emas ini. Gatot Subroto, Rasuna Said, sama Sudirman Tamrin. Itu pusat bisnis di Jakarta. Berapa karkun ada di situ? Mari kita hitung. Jadi ini karena saya tinggal di Jakarta, jadi saya lihat Jakarta. Saya enggak tahu Makassar, saya enggak tahu yang lain. Mari kita lihat berapa banyak karkun berada di tengah profesi manusia. Sedikit sekali. Loh kenapa kok bisa sedikit? Bapak lihat di Pakistan atau di Bangladesh. Maaf, yang jenggot-jenggot putih di Raiwin itu bukan semua Maulana, Pak. Bukan mufti. Sedikit Pak yang Maulana dan mufti. Yang banyak, sebagian besar, boleh dicek, adalah para pensiunan profesional. Pensiunan. Karena lulus sekolah, keluar 4 bulan, setelah itu dia keluar 4 bulannya enggak bisa, mungkin hanya sampai 40 hari tiap tahun, maka setelah dia pensiun, rumah sudah siap, keluarga sudah siap, semua sudah siap, dia genjot tablihnya. Digenjot Pak tablihnya. Sebulan di markas, sebulan di Raiwin, sebulan di muhalahnya. Sebulan di Raiwin, sebulan di muhalahnya.
Jadi Pak, di Raiwin itu bukan para maulana Pak yang di Raiwin yang banyak itu. Profesional yang sudah selesai masa tugasnya. Di Indonesia ini Pak, tahun 85 kami mulai kerja pelajar. Keluar pertama tahun 90. Sekarang ini Pak, yang dulu sudah 4 bulan IP, itu ada ribuan. Dan ini sekarang masa pensiun. Sudah mulai pensiun nih. Begitu pensiun mereka langsung 4 bulan IP, 4 bulan IP, 4 bulan IP. Siapa yang garap ini di Muhalah? Siapa yang garap ini? Kalau kita enggak garap, kita enggak sentuh mereka, orang lain akan pakai mereka. Sudah 4 bulan IP. Ribuan Pak, saya punya angka itu. Dan kalau yang sudah kenal tabligh cuma 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan, ribuan. Mungkin ada, enggak tahu, mungkin mendekati 10 ribu atau berapa. Ada, materialnya sudah ada. Lah kalau kita enggak sentuh, siapa nanti yang pakai? Ya orang-orang yang berkepentingan dengan kualitas mereka. Udah IP loh Pak. Dan 3 harinya jalan bagus. Masturohnya jalan. Kalau di Muhalah tidak dihidupkan ini kerja profesi, maka orang-orang seperti ini yang sudah punya kualitas seperti itu akan ditelan ombak. Maka kerja profesi mau gak mau, suka gak suka Pak, harus kita buat. Dan sebagai satu contoh kerja profesi itu Pak, jangan dibayangkan tadi yang saya katakan di gedung-gedung bertingkat, di tempat-tempat apa itu yang eksekutif begitu, bukan. Karena profesi itu menyangkut tadi, dari yang atas sampai yang bawah. Saya cerita sedikit, profesi yang bawah itu kayak apa? Waktu tahun 2020 kami datang ke musyawarah India. Di Nerul Masjid, bulannya Februari kalau enggak salah, tanggalnya 20, 22, 23 Februari kalau enggak salah. Itu di situ Pak, yang hadir cuma 120 orang. India sak gitu gedenya, tarkonnya sak gitu banyaknya. Sebagai gambaran saja, kemarin Bangalore bikin jur. Saya lupa bulannya, tapi beberapa bulan yang lalu. Yang hadir berapa Pak? 600 ribu orang. Dan itu jumlah karkonya berapa itu India? Itu baru Bangalore. Belum Maharashtra. Belum Gujarat. Belum yang lain. Sementara tekanan politik dari pemerintah kayak begitu kuatnya. Bisa bikin jur 600 ribu orang. Ya. Di waktu musyawarah itu dari Gujarat, dan di sana sangat menarik sekali, yang Kargozari, yang duduk di kursi Kargozari itu Maulana Usman Kakosi, orang yang tua-tuanya di Gujarat. Setelah Maulana Ibrahim, Maulana Ahmad Lat, Maulana Ismail, Maulana Usman Kakosi duduk Kargozari laporan. Maka seyogianya di Indonesia yang duduk di kursi Kargozari ya penanggung jawab provinsi. Bukan suruhan penanggung jawab. Minta maaf. Duduk di sini. Belum buat makomi ya bilang belum buat. Sudah makomi di tempat atau hidup? Belum. Kenapa? Saya lemah. Saya malu. Saya malas. Hebat gak kalau ada yang gitu? Ya. Ini Maulana Usman Kakosi Pak. Duduk di kursi Kargozari. Beliau mengatakan, di satu daerah di Gujarat, ada satu tempat yang mayoritas Hindu dan jamaah di bendung gak boleh masuk. Apa yang beliau buat? Beliau kirim orang-orang, karkun-karkun yang kerjaannya itu, gak tahu, kalau di Indonesia mungkin kayak tukang kredit itu, yang jualan panci, apa itu? Iya, tukang kredit ya di Jakarta. Jual panci, jual macam-macam lah itu. Itu dikumpulkan, ditarget. Ya? Kemudian orang ini masuk ke daerah-daerah yang Hindu gak bisa masuk untuk menjumpai orang Islam. Nah dia masuk bawa dagangan kan gak ada yang larang. Kalau bawa jamaah dilarang. Loh, sampai kayak gitu loh Pak. Gak bisa masuk. Dan Hindu di Gujarat itu luar biasa. Orang Hindu militan itu luar biasa di sana. Bunuh-bunuh betul dia. Maka gak bisa masuk terus diem. Enggak, cari jalan. Jadi ada profesi tukang jualan panci. Kan begitu Pak. Ya, ada tukang. Maka saya ingin memberikan gambaran. Apa sih profesi itu? Ini contoh yang di bawah. Ya.
Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Ustadz Harun juga cerita. Di India itu pernah ada jur pemulung sampah. Dan subhanallah, begitu jur dibuat, subhanallah, Allah rubah keadaan. Pelan-pelan ekonomi mereka meningkat dan mereka berhasil membuat masjid di tempat itu. Setelah itu buat kerja, Allah rubah keadaan, mereka dalam keadaan berkecukupan dalam kehidupan dunia mereka. Jadi ini kunci ini Pak, kunci kerja makomi. Merubah keadaan, merubah alam semesta. Iklim itu akan berubah dengan adanya makomi. Ya, yang sekarang katanya hujan gak teratur, semua gak teratur. Ya karena makominya gak teratur. Coba orang Indonesia semua niat, gak usah disuruh pulang buat makomi. Dan niat karena Allah dan merasa dilihat oleh Allah. Lihat Pak nanti Indonesia, lihat Indonesia nanti. Ya, akan berubah. Ya. Di zaman sahabat, sahabat sedang berperang. Matahari bergerak waktu asar tiba. Diberhentikan sama Allah Ta'ala itu matahari. Ya, hubungan dengan Allah. Itu tadi contoh ya Pak ya, pemulung, tukang panci, profesi. Nah, saya ingin berikan gambaran satu yang di atas. Kemarin saya jumpa di Pakistan ada seorang mukimin, namanya Syekh Syaruk. Beliau sudah berumur kira-kira, ya mungkin hampir 70 lah. Beliau itu sekarang khidmat rewin sebulan, balik makominya sebulan. Dan sudah dijalani hampir separuh umur dia. Berarti kira-kira 30 tahun lebih. Sebulan di rewin, sebulan di makomi. Makominya di mana Pak? Bukan di Kohat, bukan di Multan. Makominya di London, di Inggris sana Pak. Gimana Pak? Tinggal di Inggris, khidmat rewin, sebulan di Raywin, sebulan di makomi. Makominya di London sana Pak. Beliau seorang ahli aeronautika. Dulu kerja di NASA. Kemudian dia pindah ke Airbus. Sekarang dia membuat konsultan sendiri. Duh, makominya di London. Khidmat Raywin. Sebulan. Gimana itu Pak? Dan dia pulang sebulan untuk jaga makomi Pak. Karena dirindukan oleh orang makominya. Loh, makominya itu jaraknya bayar tiket berapa juta itu. Terbang berapa jam itu. Pulang ke makomi itu. Loh, dia di Raywin kan enak-enak saja. Tapi enggak, saya di sini sebenarnya, saya punya tanggung jawab di makomi saya. Kita kan belum sampai di London ya Pak ya. Iya. Jadi kalau makomi kita ini enggak hidup Pak, maaf. Kebangetan. Keterlaluan. Ini makanya contoh saya sampaikan tadi. Maka oleh sebab itu sekalian, kerja di kalangan profesional, tadi saya kasih contoh, dua contoh saja, bahwa ini beliau Profesor Abdul Awal ini juga seorang profesional, beliau ngajar di New York University, beliau sekarang nengok di sini 3 hari, beliau seorang dari Amerika Pak, datang di sini 3 hari cuma mau naskil kita ke Tonggi. Ya? Punya profesi semua, bukan pengangguran. Oh, tabligh di luar negeri itu top level semua Pak. Seperti tadi yang saya sampaikan di Raywin, saya jumpa satu orang dari Peshawar, penanggung jawab Mas Turo. Dia, apa yang terjadi? Beliau pernah jadi menteri di Pakistan 7 kali. 7 kali dari departemen, dari kementerian yang berbeda. Coba bayangkan. Jadi kita ini Pak, harus genjot Pak kita ini, ketinggalan jauh kita ini. Kita ketinggalan jauh dengan negara-negara lain. Dan kerja pelajar sama kerja profesi ini gak sulit. Buat saja. Nanti Allah yang ajari kita. Ya Pak ya, profesional. Satu, berikan penghormatan kepada mereka. Baik, maaf, dia pedagang di pasar, dia orang kampus, dia orang government, orang pemerintahan, berikan penghormatan sesuai dengan kedudukannya. Ya, jangan sampai kita punya anggapan profesional ini sibuk di kantor aja jarang ke masjid. Jangan kita punya anggapan begitu. Yang pertama, beri penghormatan kepada mereka, letakkan beliau ikram kepada mereka, ikramul muslimin sesuai dengan kedudukan beliau. Ya, contoh, dia ikut keluar 3 hari dengan Bapak, ya, dengan kita 3 hari. Ya namanya pejabat, mungkin dia dirjen kah, dosen kah, mungkin enggak biasa makan di nampan. Ini yang sering terjadi saya lihat.
Ini sunnah-sunnah. Iya sunnah. Di piring ya sunnah juga. Ini nampan. Orang enggak biasa. Lauknya sambal goreng sama soto. Sotonya dituang di depan dia. Loh, ini terjadi, Pak. Saya ngomong ini bukan ngarang. Lah, apa enggak terus begini dia ini? Loh, ini benar. Karena apa? Sotonya telat datang. Maka beli apa? Sambal goreng di warung Padang. Sambal goreng sudah datang, soto baru datang. Karena merasa terlambat, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, dituang di nampan. Kira-kira orang itu balik lagi enggak, Pak, kira-kira? Nah, yang begini-begini, maka sering saya sampaikan kepada kawan-kawan, itu di Raiwin sama di Tonggi, Pak, kalau istimewa, itu masyai makannya juga pakai piring, Pak. Makan pakai piring itu enggak apa-apa. Iya, Ustaz. Lah, jangan nanti itu sambal goreng dituang. Lah ini kan jadi masalah. Jadi letakkan beliau, makan ambil piring, kita makan pakai piring dengan beliau, cari sufrah yang putih, yang bagus, yang ini. Jadi buat mereka itu nyaman. Kemudian Bapak sekalian, hendaklah kita memberikan bukan ya, saya tidak bicara ruangan, tapi saya bicara ruang. Ruangan itu dengan ruang beda, Pak. Ya. Di markas-markas itu siapkan satu keadaan, ruang, satu apa? Apa itu? Ya, apalah mudahnya, ya enggak tahu saya lah. Pokoknya environment lah, keadaan. Buat satu keadaan di markas itu yang beliau-beliau nyaman duduk di markas. Nyaman. Bukan ruangan ya. Ruang ya syukur kalau kita bisa punya ruang AC dan lain sebagainya. Kalau belum, misalnya di markas daerah, ada satu tempat yang nyaman. Nyamannya itu bukan karena tempatnya, Pak. Nyamannya itu karena bagaimana pandangan mata kita kepada beliau. Dulu pernah terjadi di markas lama, ini saya jelaskan pandangan mata ini. Ada orang datang dari kantor, enggak sempat ganti baju. Ya, enggak sempat pakai kurta, enggak pakai batik kah, pakai apa kah. Itu langsung mata karkun itu berubah. Ngerti maksudnya? Belum ngomong ini, Pak. Ini matanya langsung berputar itu mata karkun ini. Ya. Setelah itu nyeletuk, ente malah markas masih pakai baju Yahudi. Ini tanya ini orangnya ada di sini nih orangnya. Orangnya masih di sini nih. Tanya ini orangnya. Jangan ada begitu, Pak, di markas. Nah, ini yang akan menghambat kerja profesi ini yang begini ini. Ya? Yang begini ini yang menghambat kerja profesi. Melihat dengan pandangan berubah saja, itu orang sudah kagok, Pak. Makanya di tempat lama dulu kita itu para profesional enggak berani, Pak, masuk dari pintu depan ini. Beraninya masuk dari pintu belakang di bawah pohon jamblang. Itu tempatnya para profesional. Kasihan betul. Seorang direktur di kantornya dimuliakan orang, cuma ditaruh di bawah pohon jamblang. Gimana kerja profesi mau naik? Jadi tolong, Pak, sangka baik siapapun yang datang ke markas. Jadi markas itu enggak boleh nolak orang, Pak. Siapapun mau datang silakan tafadhol. Ini Baitullah. Bukan Baitul Karkun. Ini rumah Allah. Siapapun boleh datang. Yang penting penyikapan. Ya, penyikapannya jangan salah, Pak. Ya, enggak perlu dijelaskan. Nanti dalam muzakarah itu. Jadi ada satu buat satu keadaan di markas termasuk markas-markas daerah, Pak, ya. Ya, itu yang nyaman untuk mereka. Syukur sudah ada ruangan yang memadai. Kalau belum boleh di pojok sana, kasih karpet sedikit. Begitu juga kepada para ulama. Ya, kemarin di Ancol sudah dimulai ada tempat di belakang. Berikan penghormatan kepada beliau. Dan sangka baik. Senyum, matanya jangan berputar-putar. Jangan ngelirik-ngelirik celana panjang karena enggak pakai kurta. Itu akan mempengaruhi anggapan orang, pandangan orang. Maka suasana, Pak. Nah, ini suasana. Buat suasana yang nyaman untuk beliau. Begitu juga di muhala. Kerjanya seperti pelajar tadi. Ya, kalau beliau sudah berkeluarga, rata-rata profesional sudah berkeluarga. Kalaupun ada yang belum berkeluarga, itu lain. Tapi hanya bedanya dalam mengajak mereka ke masjid. Kalau pelajar dulu kan jumpai orang tuanya. Tapi kalau ada kesempatan berjumpa, ada seorang sholat, pelajar sholat di masjid, silahkan. Ya, itu tadi yang terbaik adalah menemui orang tuanya. Tapi kalau enggak jumpa orang tuanya di kampung, ya di tempat kos-kosan dia dijumpai. Ya, paham ya, Pak, ya? Jadi
Kalau orang tuanya enggak di situ, waduh saya enggak bisa kerja belajar. Orang tuanya di Soroako sana kan. Bukan. Jadi kalau orang tuanya enggak di situ, ya pelajarnya disumpai. Nah, kepada para profesional, libatkan mereka dalam amal masjid. Libatkan mereka dalam amal masjid. Ya. Dalam jaulah kita, dalam 2,5 jam kita, ya. Dalam musyawarah bulanan halakah kita, musyawarah mingguan halakah kita. Ya. Ajak mereka masuk ke masjid, senangkan beliau di masjid. Tidak perlu kita sampai berlebih-lebihan, biasa-biasa saja. Tapi buat beliau nyaman di masjid. Kemudian libatkan dalam aktivitas setempat. Ya, satu waktu mudahkan urusan-urusan beliau. Beliau tiba-tiba misalnya, waduh pak saya ini susah ini. Apa tukang kebun saya minta berhenti. Orang tuanya sakit, wah susah saya. Sibuk karkon cari tukang kebun. Ya, sibuk karkon cari tukang kebun, ditafakur dulu. Ya, jangan nanti enggak ditafakur, tahu-tahu ada masalah. Bantu dia nyari tukang kebun. Waduh, pembantu saya pulang, Pak. Pusing saya, Pak. Bantu istri kita mencarikan pembantu. Sopir saya berhenti, Pak. Carikan sopir. Dan yang penting dalam kerja profesi, Pak, ya. Ini wanti-wanti betul ini. Ini arahan masyayikh. Jangan sekali-kali ada masalah keuangan dengan beliau-beliau. Jangan melibatkan urusan keuangan satu sen pun dengan beliau. Paham, Pak, ya maksud saya? Cukup jelas, ya. Jangan ada masalah keuangan. Kalau ini sampai terjadi, bubar ini kerja kita semua. Ini masalah sangat sensitif ini, Pak. Ya, masalah keuangan sangat sensitif. Jangan melibatkan sedikit pun masalah keuangan. Ada istima, ada jur, ada apa, Pak. Masya Allah, bawa map merah, warna hijau, warna pink. Ini soalnya kami. Enggak pakai begitu. Enggak ada urusan dengan itu. Dalam kaidah tabligh semua biaya sendiri. Kemarin kami di November di Raiwin. Iya Ustaz. Itu diwanti-wanti yang pertama, wanti-wanti itu masalah keuangan, Pak. Maka hati-hati dengan masalah keuangan. Ini bisa jadi fitnah besar. Apalagi kalau sampai tabligh dijadikan jembatan untuk mendapatkan keduniaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Pak ya, jadi dalam kerja profesi, Bapak kerja apapun, kalau begitu kena masalah keuangan, semua kerja akan rusak. Tolong Pak, jangan ada urusan keuangan dengan para profesional. Ya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang beliau, misalnya beliau mau mengeluarkan zakat di masjid, ya monggo. Tapi karkun untuk kepentingan apapun, ya apalagi untuk kepentingan dirinya sendiri. Jangan punya interaksi, jangan sekali-kali punya hubungan atau memanfaatkan para profesional yang sudah kenal tabligh. Kalau ini sampai dibuat, rusak kerja ini. Oke Pak ya? Kemudian Bapak sekalian, bagi para profesional, hendaklah berprestasi maksimal. Berprestasi maksimal seperti waktu pelajar. Jadi kerja di kalangan profesi itu Pak, bagaimana dirangsang para profesional apalagi yang sudah ada di dalam dakwah itu untuk berprestasi maksimal, bukan sebaliknya. Ah, saya ini kan nunggu pensiun aja ini. Enggak gitu, Pak. Itu yang saya kasih contoh tadi di Pakistan. Yang saya kasih contoh tadi Bayi Syaruk yang tinggal dia menjadi apa namanya di NASA, kemudian di Airbus, kemudian dia sekarang bikin konsultan, tetap berprestasi. Haji Abdul Muqit rahmatullah alaih, salah satu syura alami yang ditunjuk oleh Hadraji Maulana Inamul Hasan di tahun 93, 8 orang ditambah 2 menjadi 10, beliau sudah jadi syura alami. Ya, beliau dari Bangladesh, beliau masih bekerja. Beliau punya konsultan arsitek. Jadi tidak ada Pak kaidah dalam tabligh untuk meninggalkan pekerjaan, tidak bekerja itu enggak ada. Justru pekerjaan ini media dakwah. Media dakwah. Kepahaman orang di atas muka bumi kepada keduniaan itu sangat tinggi. Kepahaman akhiratnya rendah. Maka kalau bapak-bapak dekati beliau dengan keduniaan kita, maka akan lebih mudah. Contoh, seorang bupati. Ya, bicara kepada rakyatnya urusan agama dan Pak RT
kira-kira berpengaruh mana? Berpengaruh bupati kan? Ya, atau seorang eksekutif di satu perusahaan punya prestasi bagus, ya, dengan orang yang sekedar supervisor atau apa di bawahnya. Jadi tertib di dalam profesional ini, Pak, bagi para profesional. Ya, ini tadi kan kerja profesional yang di muhalah-muhalah tadi. Tapi bagi para profesional, hendaklah dia berprestasi maksimal, puncak. Karena kepahaman manusia pada hari ini masih keduniaan, Pak. Ya, orang datang, lah Bapak lihat itu. Kalau di Pakistan, yang khidmat, kalau ada apa ini, ijtima dan sebagainya, yang nyiapkan kendaraan, ada kendaraan ratusan, gak ada yang jelek, mobilnya itu dari mana? Jadi Pak ya, para karkun hendaklah menjadi profesional yang handal. Kalau tadi kerja atas profesional, tapi profesional sendiri, maka orang-orang muhalah, orang markas, orang halakah, jangan menafi-nafikan para profesional karena kekurangan-kekurangan waktu mereka. Hormati. Dia waktunya keluar 3 hari, tapi ada tugas keluar kota. Kalau seorang pejabat pemerintah, kadang-kadang gak bisa nolak tugas. Tiba-tiba dia ada tugas. Balik hari Sabtu, datang kepada orang muhalah, Pak, saya baru datang. Oke, fadhol, Masya Allah, mudah-mudahan korban Bapak diterima Allah Ta'ala. Masya Allah. Masya Allahnya dengan senyum betul. Bukan senyum, tapi matanya berputar-putar. Ya, kemudian, Pak, kalau Bapak terlambat, monggo. Bapak sempurnakan saja 1 hari, kan masih ada sisa 1 hari. Kan disebutkan tadi, kalau dasari enggak ada. Tapi kalau orang sisa 1 hari, keluarkan saya. Ya Pak, Masya Allah, jamaah minta maaf ini, berangkat duluan ini. Jadi monggo, Bapak bergabung. Oh iya, saya datang mau gabung Pak. Tapi tidak dasari. Dia 1 hari keluarnya, karena punya waktu cuma 1 hari. Atau ada orang, Pak, saya boleh enggak berangkat ke Pakistan? Saya cuma punya cuti 10 hari. 12 hari, 2 hari untuk perjalanan, 10 hari di sana, saya 2 hari lagi udah masuk kantor. Boleh! Siapa bilang gak boleh? Jangan ada kata-kata, karena ini kargo jari ini. Yang saya dengar ini kargo jari dari orang, mudah-mudahan orangnya ada di sini nih. Seorang profesional. Dia mau datang ke Raywin, berapa seminggu atau 2 minggu atau 10 hari. Apa kata yang dilapori? Gimana mau kenal agama cuma 2 minggu ini? Loh, wallahi Pak, saya enggak ngarang-ngarang, wallahi, orangnya masih hidup. Bagaimana Bapak mau kenal agama cuma 2 minggu, 4 bulan. Ya ini Pak yang menjadikan matinya kerja profesi ini yang begini-begini. Tolong yang begini dihilangkan Pak. Kita jangan merasa jadi orang yang sudah baik. Di luar kita masih banyak orang lebih baik dari kita. Jangan kalau sudah 4 bulan merasa jadi manusia yang paling baik di seluruh alam atau di kampungnya. Enggak Pak, kita belum tahu amal kita ini diterima Allah apa enggak. Amal kita ini diterima oleh Allah apa tidak. Enggak ngerti kita. Maka sangka baik kepada orang lain. Sangka baik kepada orang lain. Ya, tadi para profesional, Pak, yang penting mereka diletakkan dalam suasana yang mereka nyaman. Adik-adik jangan berdiri dulu Pak, kurang sedikit saja, saya paling tambah 5 menit saja, minta maaf, minta redonya Bapak-bapak, tambah, saya ini sudah 5 menit, saya tambah 5 menit lagi. Ya, boleh Pak? Boleh ya, saya takutnya nanti di yaumil hisab dituntut, orang ini dikasih bayan cuma sampai 17.30, minta izin ya, sedikit lagi. Jadi Pak ya, suasana ini penting, kemudian hormati mereka, kemudian para profesionalnya sendiri, berprestasilah maksimal dan demonstrasikan agama di tengah profesi kalian. Jadi di kantor ini tugasnya niatnya dakwah Pak. Walaupun nanti insya Allah siapa tahu ada karkun jadi dirjen, karkun jadi menteri. Insya Allah gak lama lagi akan datang itu. Asal ini dibetulkan. Nah mari kita lihat sekarang. Malam Jumat, malam markas. Berapa banyak profesional datang ke tempat kita. Indikatornya itu saja. Kalau belum, kalau di Ancol saya belum melihat. Kalaupun ada itu, ya 1, 2, 3 orang sajalah. Mari kita perbanyak. Kerjanya di mana? Di muhalah. Kerja profesi di muhalah. Beliau-beliau dari muhalah itu diajak ke malam markas. Nah, maka untuk khususnya kawan-kawan Jakarta, atau kawan-kawan yang sedang berada di Jakarta, dari luar Jakarta, tolong usahakan ada waktu-waktu, terutama yang Jakarta, jangan hanya Senin malam
ataupun Kamis malam. Usahakan di hari lain, para orang kantoran ini, para profesional ini, mampir ke markas. Untuk apa? Sholat maghrib di sini, dengarkan bayan maghrib, dengarkan hayatus sahabat. Ajak kawan-kawan profesional itu, mampir markas, enggak usah ngomong markas. Nanti dikira markas tempur apalah, kita enggak tahu. Ya, kawan-kawan kantor, yuk dengerin ceramah. Kenapa Pak? Maghrib itu Pak yang bayan di sini jamaah foreign. Semua. Dan beliau-beliau itu orang-orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam dakwah. Ada yang sudah 19 negara, 17 negara, 20 negara, dan surah dari beberapa negara. Dengarkan bayannya. Setelah Isya, dengarkan hayatus sahabah. Rujukan kita adalah hayatus sahabah. Kehidupan para sahabat. Orang Jakarta terutama mampir markas. Cintai markas. Jangan hanya Senin malam sama Kamis malam. Tapi hari Selasa boleh, hari Rebo boleh. Pulang kantor, mampir sini. Segera sholat maghrib, dengar bayan, kemudian dengar hayatus sahabah, pulang. Ajak makan. Nah, ajak makan ini penting juga, ini ajak makan. Ya, jangan pelit-pelit, Pak. Apalagi profesional biasanya sudah ada duitnya ini. Makanya tadi saya katakan, jangan mendekati para profesional untuk urusan duit. Dan tidak ada kolaborasi kerjasama antar duit. Kecuali memang yang diperintahkan oleh syariat. Ya Pak ya, jadi kerja profesional seperti itu, kerjanya di muhalah. Ya, hormati mereka, ajak menghidupkan amal di sana. Pelan-pelan Pak, kadang-kadang karkun ini mau cepat. Begitu kenal pengennya minggu depan keluar 3 hari. Ya kan gitu, nafsu kita begitu. Tapi jangan Pak, orang itu punya wasa penyesuaian. Ya, apalagi Pak, saya yakin di Jakarta ini ada ribuan profesional yang sudah kenal tabligh. Wala 3 hari, wala 40 hari, wala IPB. Saya yakin betul. Mana yang kita sentuh? Sudah pernah keluar, sudah ke IPB. Saya kemarin diundang di satu konsorsium besar di Jakarta. Ya Alhamdulillah ada kesempatan untuk saya bicara komisaris, saya dakwah dengan komisarisnya. Beliau perlu dengan saya dakwah. Ternyata itu salah satu direksi yang ikut meeting dengan komisaris itu. Waktu saya mau pulang, saya mau mesen Grab. Ya, tahu-tahu dia lihat, loh, Pak kok naik Grab? Saya antar. Diantar saya, Bu. Saya dua. Di mobil cerita. Pak, saya sudah ke India, Pak. Di depan komisarisnya malu dia ngomong. Wallahi, Pak. Banyak orang seperti itu di Jakarta. Maka kalau orang-orang seperti ini kata Maulana In'am, kita tidak urus, maka orang lain yang akan urus. Maaf, kita enggak boleh bicara politik, jadi saya enggak mau ngomong. Tapi kira-kira ngerti maksud saya. Nanti akan dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, maka kalau karkun-karkun, ex-university, ex-universitas, segera digerakkan untuk program profesi dan dengan tertib, prestasi maksimum, ambil jabatan tertinggi, niat untuk dakwah, tapi jangan tinggalkan dakwah. Dan kita datang ke kantor bukan untuk mencari pangkat, tetapi untuk dakwah. Soal nanti dapatnya pangkat, itu bonus. Gunakan untuk dakwah, gak apa-apa. Kita tiba-tiba jadi dirjen, jadi ini, gak ada masalah. Yang penting, ya, dakwah kita dahulukan. Ya, mungkin belum sempurna Bapak sekalian. Sempurna hanya ada di tangan Allah. Ya, maka banyak minta kepada Allah. Waktu enggak cukup sebenarnya kalau untuk mudzakarah itu 3 jam kadang-kadang enggak cukup. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita dipahamkan semua. Yang bicara dipahamkan juga oleh Allah, yang mendengarkan juga dipahamkan oleh Allah. Dan yang penting buat kerja malam hari merengek-rengek minta tolong kepada Allah, buat baik, sangka baik kepada umat. Tanggung jawab kita, mengajak diri kita, keluarga kita, kampung kita masuk surga dan seluruh umat Nabi SAW masuk ke dalam surga. Semoga Allah SWT berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita dikekalkan dalam usaha dakwah sampai akhir hayat kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.